Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah akan beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah, bagilah kami faham dalam urusan agama. Dan juga dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang keempat. Anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai menggunakan kitab Masailut Tauhid. Masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan nuskah cetakan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 25 ya. Soalan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu? Itu soalan yang pertama. Kalau qadim, mana dalil dikatakan qadim? Dan kalau baharu, tidakkah boleh menjadikan alam ini? Jadi ada tiga soalan dalam satu. Pertama, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu? Ya, qadim di sini kalau terjemah maknanya lama. Tapi dari segi maksud, yang dimaksudkan dengan qadim adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Itu maksud qadim. Dan maksud baharu adalah sesuatu yang ada permulaan. Jadi kalau kita faham yang ini satu pun, kita tak kelam kabutlah nak kata Allah tu berada atas arasy sampai nak berdebat, ya, sampai nak berdialog tentang hadis jariah. Hadis jariah ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis jariah ini bererti hadis berkenaan dengan seorang hamba perempuan. Jariah tu maknanya hamba wanita yang ketika ingin dimerdekakan oleh tuan dia, lalu Nabi SAW bertanya dalam riwayat itu, Aynallah. Jadi kalau kita terjemahkan Aynallah itu maknanya di mana Allah. Lalu dalam satu riwayat, jariah itu menjawab fisama. Kalau kita terjemahkan berarti di langit. Jadi ada yang nak menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa Allah Ta'ala bertempat, dan tempat Allah itu adalah di langit. Kerana apabila hamba itu menjawab demikian, Nabi SAW bersabda kepada tuan dia, a'tikha fa'innaha mu'minah. Merdekakanlah dia kerana dia ini hamba perempuan yang beriman. Jadi itulah kata mereka, bukti bahawa Allah SWT bertempat. Sedangkan akidah kita, ahli sunnati wal jamaah, Allah Ta'ala wujud
tidak bertempat. Kerana tempat ini adalah makhluk. Kalau kita, bahkan saya berkuliah ni pun datang orang-orang macam ni sound. Dia kata, "Ustaz jangan merapu lah," kata dia. Jangan merapu. Jangan dia merapu kata Allah wujud tidak bertempat. Yang kata Allah wujud tidak bertempat ni bukan saya. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sejak daripada zaman salaf memang menerangkan tidak berlaku pada Allah Ta'ala itu tempat. Tidak berlaku pada Allah Ta'ala itu zaman. Kerana itu adalah yang berlaku kepada makhluk. Jadi kalau kita tanya, okeylah, kita tak mau merapu lah. Habis yang tak merapu tak apa? Yang tak merapu, adakah Allah bertempat? Habis kita kata Allah wujud tidak bertempat, dia kata merapu. Berarti yang tidak merapu tu bagi dia adalah Allah wujud bertempat. Maka kita tanya, lagi yang tak merapu tu di mana tempat Allah? Kata dia, di langit. Ataupun ada yang kata di aras. Lalu tidakkah mereka dan kita sama-sama setuju bahawa langit dan arasy ini kedua-duanya makhluk Allah? Apa makna makhluk? Berarti baru. Berarti arasy ni baru wujud. Bukan baru wujud makna semalam. Bukan makna baru wujud itu minggu lepas. Bukan. Baru wujud maknanya sebelum itu tidak wujud. Setelah Allah ciptakan arasy, setelah Allah ciptakan langit, barulah wujud. Adakah Allah sebegitu? Ini yang nak bincang malam ini. Soalan ini adalah Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala qadim, Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan, maka pastilah wujud Allah tanpa arasy dan juga tanpa langit itu sesuatu yang yakin. Kerana Allah tidak seperti arasy, tidak seperti langit. Arasy dan langit makhluk. Berarti sebelum wujud tidak wujud. Allah bukan makhluk. Berarti Allah wujud tidak ada permulaan. Confirm Allah wujud tidak ada arasy. Allah wujud tidak ada langit. Sesimpel itu. Maka adakah setelah Allah ciptakan arasy dan Allah ciptakan langit, lalu berubah Allah Ta'ala menjadi bertempat? Ini kan mustahil. Berubahnya kan sifat makhluk. Dan bahkan mereka juga tak terima kalau kita kata, kamu setuju tak akidah yang dinamakan Al-Hulul Wal-Ittihad? Al-Hulul makna Allah itu ada pada makhluk dia. Al-Ittihad berarti Allah menyatu dengan makhluk. Kamu setuju tak akidah macam ini? InsyaAllah mereka yang berkata Allah bertempat di langit ni atau di atas arasy, dia kata tak, ini akidah yang batil. Ini akidah yang salah, mengatakan Allah ada pada makhluk dan Allah juga bersatu dengan makhluk. Satu salah, kata dia. Samalah. Kita pun kata macam itu. Akidah Al-Hulul Wal-Ittihad ni batil. Ada pula Khalik yang maha mencipta berada pada makhluk. Ada pula Allah yang maha pencipta bersatu dengan makhluk. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Jadi dengan memahami sifat kidam ini, insyaAllah kita sudah boleh menolak keraguan-keraguan orang yang suka bermain dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat untuk menetapkan perkara akidah. Padahal akidah ini dia mesti yakin. Bila akidah mesti yakin, dia diambil daripada dalil yang yakin. Ya, apa pula tak yakin, Ustaz? Ini kan ayat Quran, Ar-Rahman al-Arasy istawa. Ini kan hadis yang sahih. Jariah itu menjawab fis sama. Ya. Yakin daripada sudut subut, ya, itu kita yakin ayat Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis kalau mutawatir yakin. Kalau hadis ahad masih ada keraguan, tapi kalau hadis sahih, keraguan itu kecil. Ya, kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita bercakap dari segi dilalah. Dari segi lafaz menunjukkan kepada makna, bukan sahaja mesti kita yakin bahawa ini ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran, ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga kena yakin ayat itu bermakna apa. Hadis itu bermakna apa? Maka di situlah perlunya ilmu yang dikenali sebagai ilmu dilalah. Jadi mereka yang nak menjadikan hadis-hadis ini sebagai dalil, paling tidak mereka ceklah syarah-syarah yang dibuat oleh para ulama. Ramai ulama berkhidmat kepada Sahih Muslim. Berkhidmat macam mana? Imam Muslim dah kumpulkan hadis itu dalam Sahih Muslim, mereka syarah satu persatu. Ini maksud hadis, ini maksud hadis. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada ke dalam banyak-banyak syarah ni ulama yang mensyarahkan bahawa ini hadis menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit? Ada ke?
Kenapa ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil? Kerana dia tidak layak menjadi dalil akidah. Kerana dia termasuk di dalam lafaz yang mutasyabih. Siapa yang belajar ilmu dilalah, ilmu bagaimana lafaz menunjuk kepada makna. Dia akan tahu bahawa lafaz menunjuk kepada makna secara umum terbahagi dua. Satu menunjuk secara terang, ini maknanya. Satu lagi menunjuk secara kabur dan sama-sama. Yang terang itu terbahagi empat. Yang pertama dipanggil Az-Zahir, kedua An-Nas, ketiga Al-Mufassar, keempat Al-Muhkam. Al-Muhkam yang paling terang sekali. Yang kabur terbahagi empat juga. Ia ada yang Al-Khafi, ada yang Al-Mushkil, ada yang Al-Mujmal dan ada yang Al-Mutashabih. Al-Mutashabih ni yang paling kabur. Dalam empat level yang kabur tu, Al-Mutashabih ni yang paling kabur. Macam mana kamu nak jadikan yang paling kabur sebagai dalil dalam akidah membatalkan ayat-ayat yang muhkamah? Seperti laisa kamislihi syai'un, seperti walam yakul lahu kufuan ahad, seperti apa, Allah ghaniyun anil alamin, Allah terkaya daripada alam. Mana Allah tidak berhajat kepada alam, tidak berhajat kepada tempat. Kok sehari dua ni ada orang kata Allah tu alam ghaib pula. Allah pula jadi alam tu macam mana? Allah tu alam ghaib, kata dia. Alam tu masih wallah. Apa yang selain daripada Allah, iaitu makhluk. Makhluk ada yang syahadah, ada makhluk yang ghaib, tapi tetap namanya makhluk. Maka batil mengatakan, bahkan boleh kalau sengaja cakap macam tu, kalau tergelincir lidah tu, bolehlah berbetul balik. Saya tak maksudkan macam tu, tersalah cakap. Nak cakap benda lain, terkeluar perkataan lain. Tapi kalau memang dimaksudkan begitu, boleh bawa kepada kufur. Mengatakan Allah alam, berarti sama mengatakan Allah tu makhluk. Tapi saya kata alam ghaib, ghaib ke tak ghaib, makhluk. Tak boleh kata Allah makhluk, itu kufur. Jadi ini kecelaruan kerana memandang lekit pada pengajian sifat 20. Kita ajak majlis sifat 20, dia kata ini ilmu falsafah Yunani, ini ilmu bid'ah tak ada zaman Nabi, ini tak ada dalil Quran hadis. Betul ke tak ada dalil Quran hadis? Allah wujud tak ada dalil Quran hadis. Allah wujud tidak ada permulaan itu tak ada dalil Quran hadis. Allah wujud selama-lamanya itu tidak ada dalil Quran hadis. Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah, tak ada dalil Quran hadis. Ini semua tomahan-tomahan yang orang yang tidak mengerti apa yang ada dalam sifat 20 tapi rajin nak memperlekehkan. Akhirnya jadi celaru. Ada pula yang kata Allah turun. Maknanya turunlah. Tapi turun tak sama lah macam makhluk lah. Kalau macam tu jangan kata turun. Serahlah pada Allah makna nuzul tu. Yang kata nuzul ke langit dunia tu serah pada Allah lah makna. Kalau macam tu selamat. Tapi dah kata turun dan kias pula dengan malaikat, ya. Kalau malaikat boleh turun naik, takkan Allah yang cipta malaikat tak boleh turun naik? Oh, hang pakai kias Allah Ta'ala dengan makhluk jam, ha? Kias ni antara dua benda yang sama. Para ulama gunakan dalam nak istinbat hukum. Kadang-kadang ada benda yang tidak dijelaskan hukum secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi dikiaskan kepada yang ada hukum. Seperti contohnya meminum nabis, air yang memabukkan yang dibuat daripada tamar. Itu tak ada hukum yang jelas dalam Quran hadis. Tetapi ada hukum menceritakan dengan jelas haram minum khamar, iaitu air yang memabukkan yang dibuat daripada anggur. Maka dikiaskan nabis kepada khamar kerana sama-sama memabukkan. Tetapi kalau kita kiaskan, kita kata air sirap pun haram minum sebab color sama macam wine. Wine warna merah, sirap pun warna merah. Maka oleh kerana sama-sama merah, haram minum sirap. Bolehkah? Tak boleh. Itu namanya kias ma'al farik. Kias yang ada perbezaan. Kerana kita nak tengok pada asas hukum. Asas hukum itu isunya memabukkan. Sirap walaupun kala dia mungkin sama macam kala wine, dia tidak memabukkan. Bayangkan, kias makhluk sama makhluk pun batal kalau tak sama. Boleh kias Allah Ta'ala dengan makhluk? Allah yang jadikan malaikat, malaikat boleh turun naik. Takkan Allah tak boleh turun naik? Oh, Allah jadikan orang perempuan, orang perempuan boleh beranak? Biar Allah Ta'ala takkan tak boleh beranak? Lagu tu kah? Cara hang fikir? Jadi ini kecelaruan yang berbahaya dan orang ini bercakap di atas mimbar-mimbar, pentas-pentas dan di-amplify suara dia tu
pada platform-platform yang boleh menggugat kepercayaan yang benar. Jadi hati-hati. Jangan kita pandang lekeh. Ilmu sifat 20 ni antivirus yang evergreen. Nak lawan apa-apa penyelidikan dengan akidah, insyaAllah kalau kita faham, dalam ilmu sifat 10 ni dah ada dah. Baru sifat kidam dah, kita dah boleh tolak dah. Mengatakan Allah wujud atas arash tu. Tapi kalau kita tanya dia, dia kata kita main-main. Kita tanya secara ilmiah. Kalau kamu kata Allah bertempat atas arash, maka sebelum ada arash, kamu kata arash tu makhluk. Berarti satu masa dulu arash tak wujud. Maka ketika arash belum diciptakan, Allah di mana? Itu bukan soalan main-main. Itu soalan membuka fikiran supaya kamu nampak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara literal ini, itu membawa kepada kesesatan. Siapa kata? Allah kata. Huwallazi anzala alayka, huwallazi anzala alaykal kitab. Ya, ayat 7 surah Ali Imran. Ya. Tuan-tuan yang ada aplikasi Al-Quran, cuba buka. Ayat 7 surah Ali Imran. Kok saya salah baca. Huwallazi anzala alaykal kitab. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Seperti walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada seperti Allah Ta'ala itu satu apapun. Seperti laisa kamislihi syai'un. Tidak adalah seperti Allah Ta'ala satu apapun. Ini ayat yang muhkamat. Kunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah menjadi induk kepada Al-Quran. Inilah tonggak teras Al-Quran yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat lain yang sifatnya mutasyabihat. Maknanya sama-sama. Habis mutasyabihat nak buat macam mana? Ha, jangan ikut yang pertama yang Quran cerita ni. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka ada zaigh, ada bengkok, cenderung nak jadi sesat. Apa dia buat? Fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan ikut yang sama-sama. Ha, kalau dia kata yadullah, tanganlah, tangan Allah lah. Takkan Allah kudung pula kata dia. Kalau kita kata Allah tak ada tangan, kita kecamakan Allah macam orang cacat pula. Habis kalau kamu kata Allah tak ada anak, kamu samakan Allah macam orang mandul. Kan Allah lain, makhluk lain. Ha, jadi dia ikut yang sama-sama tu. Kenapa? Ibtigha al-fitnati, nak cari gaduh. Padahal yang sepakat dah ada. Arasy tu makhluk. Allah bukan makhluk. Arasy tidak bersifat qadim. Baru Allah tu bersifat qadim. Yang sepakat dah ada. Kenapa nak cari gaduh? Allah tak sama macam makhluk. Nak juga dia kata, oh, tapi Allah tu bertempat atas arasy dengan cara yang layak dengan Allah. Tak sama macam makhluk. Tak selesai masalah lah. Abang dah menetapkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dengan Allah, maka abang cuba nafikan persamaan di hujung tu tak selesai. Kalau tak nampak, kita bagi contoh yang jelas. Boleh ke satu orang mengatakan, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha berkehendak, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, bolehlah Allah Ta'ala melahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Allah beranak cara dia lah. Tak samalah macam kita makhluk beranak. Boleh tak? Beranak tu tak layak dengan Allah kan? Allah pun ada kala lupa juga, tapi lupa yang layak dengan Allah. Boleh tak? Tak bolehlah, sebab lupa tu tak layak dengan Allah. Bila kamu dah menetapkan sesuatu tidak layak dengan Allah, sudah batil perkataan kamu, tidak dapat dirawat dengan kamu mengatakan tak serupa macam makhluk. Karena pada awal sudah batil. Allah ada kala sakit juga, tapi ialah sakit yang layak dengan Allah lah. Jangan kata sama macam kita sakit. Mana ada? Bahkan dalam hadis Qudsi, bila Allah Ta'ala menggunakan kalimah sakit nisbah kepada zatnya, Allah mengatakan maritu ya bani Adam, maritu falam ta'uni. Wahai anak Adam, aku itu ni sakit, kamu tidak zarah pada aku. Adakah maknanya sakit yang layak dengan Allah? Tidak. Dalam hadis yang sama, bila anak Adam itu tanya, Allah jawab apa? Maridu abdi fulan. Maksudnya, sakit hamba aku si fulan. Kenapa kamu tidak ziarah dia? Tapi nak cerita pentingnya ziarah orang sakit tu, sehingga Allah nisbahkan perkataan sakit itu kepada Allah. Tapi bukan Allah yang sakit, hamba Allah yang sakit. Kalau Allah sendiri takwil, alih daripada makna yang tidak layak kepada makna yang layak, kenapa kita berdegil tidak mahu takwil? Sebab takwil ini dilakukan oleh salaf dan juga khalaf. Golongan ini mengaku kononnya ikut salaf.
dia tidak faham bahawa salaf melakukan takwil sama ada ijmal ataupun tafsir. Dua jenis takwil. Ijmal, takwil secara menyeluruh, tafsir, takwil secara terperinci. Apa makna takwil dahulu? Ada dua makna. Satu maknanya tafsir. Ya, ada dua makna yang utama. Satu maknanya tafsir. Kan Nabi pernah doa pada Sayyidina Ali Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Bagilah dia faham urusan agama dan ajar kepada dia takwil, maknanya tafsir. Takwil dengan makna istilah adalah sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadir ila zihin ila ma'nan akhara li dalilin yaqtadi hadzal sarf. Mengalihkan satu lafaz daripada makna yang zahir yang cepat datang dalam otak kita, alih kepada makna lain. Kenapa? Kerana ada dalil yang menuntut kena alih. Jadi salah takwil, misalnya kalimah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ni kalimah yang mustarakah, ada lebih kurang 14 atau 15 makna yang pelbagai. Ada sebahagiannya kalau dinisbah pada Allah tidak layak. Makna duduk tidak layak. Makna bertempat tidak layak. Maka dinafikan. Habis kalau begitu, apa makna istawa dalam ayat tu? Maka kebanyakan salah mengatakan makna itu serah kepada Allah. Makna yang tidak layak dinafikan. Makna sebenar diserah kepada Allah. Kadang-kadang disebut dalam kitab tafsir, istawa istiwaan yaliku bihi jalla jalalu. Dia katakan istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Selesai. Ataupun takwil secara tafsir. Yang tak layak seperti duduk, bertempat, dinafikan. Habis apa makna yang sesuai? Antara makna istawa dari segi bahasa, istaula, menguasai. Qahara, menggagahi. Jadi kedua-dua ini kalau diterima, tidak bercanggah dengan akidah. Kalau dikatakan Allah menguasai arasy, ada siapa nak bangkang? Tak ada. Allah menggagahi arasy, berarti arasy itu termasuk tunduk patuh kepada kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Ada siapa nak bangkang? Tak ada. Makanya kita menerima kemungkinan inilah maksudnya. Tapi kalau nak jazam pun tak pasti juga. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Kalau Allah dia tahu, serah pada Allah. Itu satu kiraat. Kiraat yang kedua, dia tidak wakaf pada lafzul jalalah. Dia tidak wakaf kepada Allah. Dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka. Jadi itu jatuhnya takwil tafsili itu. Ulama-ulama dia tengok, oh ini makna tidak bercanggah dengan akidah. Kita boleh terima. Jadi mereka berkata, yaquluna amanna bi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, setiap satu pun daripada Tuhan kita juga, yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah, wajib kita beriman dengan semua. Maka jangan diletakkan kepada ayat mutasyabihat makna yang membatalkan muhkamat, seolah-olah kamu hanya beriman dengan sebahagian. Orang yang mendalam ilmu, dia beriman dengan kedua-duanya. Yang muhkamat itu diimani, yang mutasyabihat juga diimani. Cuma yang mutasyabihat, dia kita tidak diberati untuk mengetahui. Sebab, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kenapa kita nak memberati sehingga membatalkan yang muhkamat? Dia cah kita tolak ayat Quran hadis, bukan? Kita tak mahu ayat Quran hadis itu difahami dengan kefahaman yang batil sehingga membawa kepada membatalkan ayat-ayat yang muhkamat. Baik. Jawapan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim, yakni tidak ada permulaan. Lagi azali, maknanya wujud itu tidak pernah didahului oleh tiada. Zat dan sifat dan af'alnya, kerana tidak upaya oleh mungkin mengadakan alam ini. Mungkin maksudnya yang boleh wujud, boleh tak wujud, itu maksud mungkin. Untuk membezakan dengan yang wajibul wujud. Ya? Kita wujud tak? Wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Allah? Iaitu wujud kita ni mungkin. Jaizul wujud. Tak mesti wujud. Cuma Allah wujudkan, adalah. Kalau Allah tak wujudkan pun boleh. Contohnya orang kahwin. Ada yang ada anak, ada yang tak ada anak.
Itu pulang Allah. Orang itu usaha. Tapi Allah boleh jadikan ada anak, boleh jadi tak ada, ada anak. Mungkin saja. Tapi wujud Allah wajibul wujud. Mesti wujud. Tak mungkin Allah tak wujud. Bahkan, kan kita sudah lepas dalam membincangkan sifat wujud, kita katakan ada atau tidak ada alam ini menunjukkan ada Allah. Macam mana pula? Kalau ada alam ini menunjukkan ada Allah, kita faham sah. Kalau tak ada alam menunjukkan ada Allah, itu macam mana? Sebab ada tak ada itu kan asalnya benda yang seimbang. Ya? Two equal possibilities. Ada dan tak ada ni ibarat dua neraca yang sama berat. Tiba-tiba berat salah satu. Terbukti orang tu dah kahwin sampai bila pun tak ada anak, berat sebelah tak ada. Atau terbukti lepas kahwin dapat anak ramai, berat sebelah ada. Takkan dia berat dengan sendiri. Pasti ada yang menentukan orang tu tak ada anak, dia menentukan orang tu ada anak, pasti ada yang menentukan. Makanya ada atau tidak ada alam menjadi dalil ada Allah Ta'ala. Baik. Kerana tidak upaya oleh mungkin mengadakan alam ini. Ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita ni mungkin. Boleh tak kita mewujudkan sesuatu? Ya ada Ustaz. Orang cipta telefon. Orang cipta kereta. Orang cipta kapal terbang. Itu hanya guna istilah cipta saja. Tapi kalau kamu lihat faktanya, dia bukan mewujudkan sesuatu daripada tiada. Dia cuma ambil bahan yang Allah telah wujudkan, kemudian dia proses, mungkin dia lemurkan, mungkin dia bekukan, mungkin dia bentukkan, dia potong, dia cantum, dia ikat, dia skru. Bukan dia cipta. Dia hanya berinteraksi dengan apa yang telah Allah ciptakan. Baik. Oh, tinggal 2 minit lagi. Macam mana ya, saya dah lupa dah. Masjid ni ala azan terus berhenti atau azan masih boleh sambung? Boleh sambung sikit lagi. Alhamdulillah. Rasa macam dalam 2 bulan lepas tak ada kuliah. Bulan 6 rasanya ada masjid minta laluan. Ada berceramah lain nak berceramah. Bulan 7 saya ada di Tanah Suci. Ini bulan 8 baru kuliah balik. Kalau begitu boleh saya tidak terlampau terkejar-kejar. Mungkin lepas azan saya sambung lagi dalam 10 minit ya. Saya pun dah semayang jamak takdim tadi dalam musafir. Baik. Jadi, kalau yang mungkin, tidak akan upaya mengadakan alam ini. Sebab mungkin itu jaizul wujud. Dia sendiri pun boleh wujud, boleh tak wujud. Maka tak mungkin dia mewujudkan. Dan yang mungkin itu dia tidak wajibul wujud dan tidak pula mustahil. Kerana mustahil itu makdum dan makdum itu tidak didapati wujudnya. Apa dalil naqal bagi wujud Allah Ta'ala? Iaitu firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Siapa kata sifat 20 tak ada dalil Quran hadis? Ada. Cuma ditekankan dalil naqli untuk mendepani orang-orang yang mempertikaikan. Seperti golongan Mu'tazilah. Dahulu mereka banyak mempertikaikan ayat Quran dan hadis. Guna alasan tak logik, kata dia. Jadi guna logik balik untuk lawan dia. Ataupun berdepan dengan orang-orang yang non-Muslim. Yang kalau kita bawa dalil Quran hadis, maka dia tidak beriman lagi. Maka kita bawa dalil akli, dalil akal, supaya dia dapat diikat dengan hujah akli tadi. Lepas dia sudah beriman, senang. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta setiap sesuatu. Berarti tentulah yang menciptakan itu wujud. Yang tidak wujud tidak boleh menciptakan. Kita beri laluan untuk azan. InsyaAllah lepas azan saya sambung tidak lebih dari 10 minit insyaAllah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Baik, sekarang 8.35, insyaAllah saya akan berhenti sebelum ataupun semasa 8.45. Baik, kita sambung. Dalil naqal, iaitu dalil wahyu, dalil Quran dan hadis bagi wujud Allah Ta'ala, iaitu antaranya, banyaklah, sebenarnya banyak ya, dalil wujud Allah Ta'ala dalam Quran hadis tu banyak. Jadi peliklah kalau orang kata, apa belajar sebab 20, kan ada dalil Quran hadis. Eh, kamu dah belajar ke? Kalau kamu dah belajar, kamu sampai tergamak kata tak ada dalil Quran hadis tu, teruk sangat. Gagal faham kamu tu teruk sangat. Ha, ini salah satunya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala pencipta setiap sesuatu, maka pastilah yang mencipta itu wujud ya. Surah Az-Zumar ayat 62. Dan firmannya lagi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan setiap sesuatu, lalu dia mengqadarkan setiap sesuatu itu satu qadar. Jadi setiap sesuatu Allah cipta itu ada qadar dia. Dari sisi saiznya ada tinggi, ada rendah, ada yang gelap, ada yang cerah, ada yang macam ni, lembut, ada yang keras, ada macam-macam lah. Ada qadar dia. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala wujud. Baik, soalan. Kita dah tanya dalil-dalil ni. Dalam kitab Tauhid ni, kadang-kadang disebut dalil. Kadang-kadang disebut burhan. Jadi, kot orang tanya, apa perbezaan antara dalil dan burhan? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, dalam Quran. Bawa burhan kamu. Kalau memang kamu benar, bawa burhan kamu. Jadi apa beza dalil dengan burhan? Apa beza kalau orang tu kata, bak mai dalil? Atau bak mai burhan kamu, apa beza? Baik, jawapan. Bermula dalil dan burhan itu bersamaan keduanya. Ini satu pandangan, kata dia tak ada beza. Dua istilah maknanya sama. Tetapi ada sebahagian ulama' mengatakan, burhan itu terlebih tentu daripada dalil. Lebih pasti lagi, lebih kuat lagi hujah dia. Kerana burhan itu barang yang bersusun daripada dua mukaddimah. Dia ada dua premis menyebabkan dia jadi mantap. Dalil ni boleh jadi bersusun, boleh jadi tidak. Jadi, bila tidak bersusun, dia jadi hanya indikatif saja. Dalil pada masa itu, dia hanya jadi indication. Dia bukan jadi proof. Contoh. Misal burhan itu, seperti dikatakan, penyelongkar kubur mengambil harta dengan bersembunyi. Dan tiap-tiap yang mengambil harta dengan bersembunyi itu mencuri. Maka pencuri itu hukumnya dipotong tangan dia. Nah, ni apa cerita ni? Ni cerita ulama' nak kena pasti. Sebab nak buat satu hukum tu nak kena bayang dulu apa cerita sebenarnya. Tasawur dia. Dia panggil, al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Berhukum atas satu perkara, cabang daripada kita dapat gambaran jelas apa perkara itu. Jadi timbul isu, ada satu profession yang illegal lah, iaitu orang, saya tak pasti zaman ni masih ada tak orang buat kerja ni, dulu-dulu ada, bila dah dikebumikan jenazah, ditunggu. Bila nampak dah tak ada orang, orang semua dah balik, dia datang, dia selongkar balik, digali balik kubur tu. Apa tujuan? Dia nak ambil kain kafan.
Sebab masih baru. Jadi dia hanya tinggal bersih-bersih, jual balik, dapat duit. Maka timbul persoalan. Nak buat macam mana orang ni? Nak hukum potong tangan, dia tu mencuri ke tidak? Sebab daripada satu sudut, kalau nak kata dia mencuri, mencuri kan ambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Habis kain kafan tu harta satu. Nak kata harta orang mati sudah tidak boleh memiliki. Once dia mati, dah tak ada ownership lagi. Sebab tu bila orang tu mati, harta dia dapat pada waris. Padahal asalnya dia punya. Itu yang ada satu driver di Hong Kong atau di mana. Yang cerita ni orang buat training tentang money laundering. Nak cerita tentang bagaimana duitnya, ada satu driver ni, dia kerja dengan satu orang kaya. Tolong bawa mem lah, bawa ke sana kemari. Tapi orang kaya ni takdirnya mati muda. Tak tahulah insiden ataupun mati. Jadi oleh kerana mem ni dah terbiasa dengan driver dia, akhirnya kahwin. Kahwin driver ni kahwin dengan balu bos dia. Bila kahwin, dia kahwin dengan balu kaya. Dapatlah harta kat dia. Jadi dia cakap, selama ni saya ingat saya kerja untuk bos. Rupanya bos kerja untuk saya. Bos kerja penat lelah tu, saya yang dapat hasil. Jadi itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Baik, kembali. Jadi orang mati tidak ada keupayaan untuk memiliki. Jadi timbul persoalan. Akhirnya ulama' mengkaji, tidakkah orang yang menyelongkan kubur tu dia ambil harta secara sembunyi-sembunyi? Tak ada dia ambil terang-terang, orang tengah talqin lagi terus dia kali. Sekejap lah tuan-tuan, tuan imam lah, saya lah. Tak ada. Hari dengan orang tak ada, senyap-senyap baru dia ambil. Maka setiap yang ambil harta secara sembunyi itu namanya pencuri. Maka dia kena hukum potong tangan juga. Itu kan jelas. Tetapi dalil hanya indikasi saja. Contohnya dikatakan, setiap-tiap orang yang berpusing-pusing berjalan di malam hari dengan membawa pedang, ya, pedang zaman dulu lah, ya, kalau zaman sekarang ni mungkin senjata lain lah, itu adalah pencuri. Maka tiap-tiap pencuri itu dipotong tangan. Itu kan tak pasti. Boleh jadi pencuri. Polis pun kadang-kadang malam-malam juga bawa pedang zaman dulu kan. Polis bawa pedang je. Jadi sekadar kamu kata setiap yang round kota waktu malam dengan bawa pedang itu adalah pencuri, itu tak mantap. Itu hanya baru satu indikasi saja. Jadi kamu nak hukum dia, kamu ni round bawa pedang malam-malam, jatuhkan hukum potong tangan, tak boleh. Sebab ia tidak sampai level yakin. Jadi al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman hudud terangkat kalau ada keraguan. Baik. Ini disebut dalam kitab Syarqawi al-Hudhudi. Soalan, berapa bahagian dalil? Bahagian dalil itu 3. InsyaAllah kita akan terangkan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarad bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.